Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita akan belajar tentang Excel. Nah, tadi ada yang bertanya cara menyisipkan sebuah karakter pada teks yang ada di Excel gitu ya. Saya sih nyari rumusnya, ternyata ketemu di satu blog yang membahas tentang fungsi teks. Jadi misalkan saya punya teks di B2 ini A spasi B. Nah, antara spasi itu saya ingin jadinya nanti A min B gini ya. Nah, jadi ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Rumus yang pertama itu dan, rumus yang kedua adalah concatenate. Nah, perbedaannya seperti ini. Jadi rumus yang kita gunakan adalah A itu pakai left, sedangkan B nya sendiri pakai right. Sama dengan left ini, koma 1 titik koma, sorry. Terus dan yang mengartikan gabung ya, pakai tanda petik, dan lagi right ini koma 1. Ketika digabung jadinya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan rumus concatenate, concatenate-nya di depan. Concatenate sama dengan left cell-nya koma 1. Terus pakai koma, titik koma, tanda petik. Nah, seperti ini. Right koma 1. Enter. Nah, jadinya seperti itu. So, buat teman-teman yang ingin belajar menyisipkan karakter pada sebuah teks atau value atau cell, teman-teman bisa menggunakan rumus dan concatenate plus fungsi teks. Untuk lebih lengkapnya memahami rumus-rumus dasar, teman-teman bisa kunjungi blog saya di belajarexcel.web.id. Di sini bisa di search aja tutorialnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.